Charles Inavia kembali hadir dengan karya anyar. Pelantun lagu Sebatas Teman ini meluncurkan single baru bertajuk Sweet Talk 3. Charles Inavia mengklaim single ini merupakan yang teristimewa jelang awal 2018. Selain mengusung lagu berbahasa Inggris, Charles Inavia kini tak tampil sendirian. Ia menggandeng anak Sule, Rizky Febian dan YouTuber Chandra Leo. Aku enggak kepikiran lagi siapa penyanyi yang cocok karakter vokal dan mewakili generasi mudanya. Langsung kepikiran Rizky Febian dan Chandra Leo, kata Charles Inavia di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Bergabungnya Rizky Febian dan Chandra Leo membuat Charles Inavia girang. Pasalnya, Cheryl langsung merasa klik dan nyaman membangun chemistry. Hasilnya pun bisa terlihat dari perolehan 3,4 juta penonton video klip Sweet Talk 3 kaki di YouTube. Senang banget, aku enggak menyangka banget tadi diberikan kejutan, kado luar biasa banget dapat 3,4 juta viewers sejak rilis 20 hari. Respon masyarakat pun hampir semuanya positif, ucap Cheryl Seinavia. Soalnya aku, Rizky dan Chandra juga NG Dance, di sini, itu tantangan banget buat kami. Apalagi aku merasa enggak banget deh kalau dance. Tapi video klip gitarnya kan cuma dilihat aja, enggak dia apa-apain. Akhirnya kami putuskan NG Dance, tambah penyanyi yang sempat digosipkan pacaran dengan Boy William ini. Cheryl Seinavia pun menuturkan alasan mengapa dirinya memilih lagu berbahasa Inggris. Kalau ditanya kenapa bahasa Inggris? Karena aku target 2017-2018 mau membuat sesuatu yang baru dan segar. Aku sudah membuat sesuatu yang balat, storytelling dan lainnya. Cuma aku merasa belum pernah masuk ke musik elektronik. Dan mulanya juga sok tau bikin lagunya bahasa Inggris. Pas dapat kesempatan rekaman akhirnya aku lakukan, ujar Cheryl Seinavia.